Sanggene pun iblis tunuk-tunuk ting swarga niku ngridumba Adam. Terus pripun tunuk-tunuke dateng trah tedak turune putu wayahe Mbah Adam iblis niku lek tunuk-tunuk. Matur suwun. Alhamdulillah. Bapak Ibu jenengan percatus mboten khairihi wa syarrihi minallah. Perkara api elek kabeh sing nguasai Gusti Allah. Iblis lamun gak oleh izin teko Allah. Gak mungkin iblis iku tunuk-tunuk dhewe. Buka di dalam surah Al-Hijr ayat 39 sampai 42. Wilfi yang khafid nih, kalau niki bukan khafid, cuman gendenge-dengge tak loh. Anane iblis tunuk-tunuk, nggak konangan malaikat lainnya, karena dapat izin Allah. Iblis, aku pingin nguji Adam. Atas perjanjianku ambek Adam dalam budonyo tentang buahul ringkes kata Mbah Adam nggih keblusuk nangat nggih apa sing diomong ambek iblis kebalikane yang didawuhkan Allah. Allah dawuh Adam, selagi kau tidak mendekat dan makan buah khuldi, kau tetap selama-lamanya di surga. Iblis buatan kebalikan. Selama sampai gak makan Adam, gak kekal ning surga. Gak ngerti enggak? Yes. Nek pertanyaannya tunuk-tunuke iblis, kok gak diweruhi malaikat? Sebab iblis oleh izin Gusti Allah. Ya Allah ya Karim. Sekarang pada kita. Oleh karena kita sudah ditulis oleh Allah perjanjian tadi yang sudah saya sebutkan. Su, rinio su. Nafsu iku lho. Gudon wong kudu ngabani kok. Mlebu Pak ning jagate ati, jagate rohaniyah kita. Muji liap luwakum ayyukum ahsanu amal diuji. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ujian, diuji. Kira-kira wong kudung abang iku kudung abang. Kalau kudung abang kan? Kira-kira ruhaniahnya itu sik ngestokno janji ku apa gak? Niki Bapak Ibu, sedaya kita ketika akil balik jelas. Kita terjerumus. Nafsu ngomong urusan dunia iku koyok-koyok hal yang amat penting di atas segala-galanya. Padahal Allah mengatakan ad-dunya mataul ghurur. Kesenangan dunia itu adalah kesenangan yang menipumu. Berhubung kita tidak tahu pemahaman ilmunya, proses pertama kita kejebak. Kejebak oleh nafsu. Kejebak. Dan kita enggak usah membedakan, oh kejebak berapa puluh tahun, enggak usah. Sing penting bagaimana jenengan kali kula niki sebelum kondur datang Allah, itu sudah kembali pada Allah. Carane ya manutok kanjeng Nabi. Artine, ya jok syariat toh. Ya sahakikat, sahakikati, nek ngaji.
laku yang ngono, ya jok laku syariat dong, ya laku sak hakikat. If'alu asy-syari'ata bil hakikati ila ma'rifatillah. Laku hukum syariat awakmu dadekno hakikat, dengan begitu untuk awakmu bisa ma'rifat dateng Gusti. Laku syariat itu laku yang dilakukan secara jasmani itu lho, Pak. Ya, jasmani. Lah, laku hakikat yang dilakukan oleh ruhani apa? Nafi isbat. Konteksnya iman, jangan iman selain daripadanya. Itu baru bisa. Jadi kok gak konangan ya nafsu tunuk-tunuk? Sebabe nafsu-nafsia ambek amarah diijini Allah dengan bentuk lawamah ambek mutmainah dikomen turu. Turu. Jadi karyo. Ono nafsu melebu. Illa rohima, illa ma rohima robbi. Jadi nafsu itu tidak harus semuanya itu mengajak terhadap melalaikan Allah. Tapi ada yang dirahmati, mana lawamah dengan mutmainah mengajak pada Allah. Berhubung yang mengajak pada Allah itu tedung blekok ketorokan. Tidur nyenyak, ya gak lo apa-apa. Ono nafsu liwat. Jadi nafsu, nafsi ambek amarah, lemu-lemu mereka ibon dinong oleh bagian mangan terus, lawamah mutmainah. Jadi gak dikeplek nota, kalah terus. Begitu intinya, karena itu dapat izin dari Allah. Internet iblis ngomong, ya Allah, saya ridho. Saya menjadikan makhluk yang ingkar. Tapi tolong izinkanlah saya untuk menyesatkan Adam dan anak itu. Dijawab Allah, silakan. Lo berarti kan dapat mandat, dapat izin. Tugasnya iblis adalah menggoda, menyesatkan kita. Tapi illama, subhanallah. Terus ayat yang ke-40. Kecuali ya Allah, hambamu yang tidak bisa kusesatkan. Innahum siapa? Al-mukhlasi. Mereka yang ruhaniahnya itu condong terus menyampai dengan. Ini yang tidak bisa. Surat Al-Hijr ayat Bintenom 39 sampai 42. Buka. Niku sejarah opo-opo iblis tunak tunu ora konangan malaikat ada di situ karena mendapatkan mandat izin dari Gusti Allah. Sinten al-mukhlasin ini sinten? Dialah mereka yang hatinya atau ruhaniahnya selalu sibuk berzikir pada Allah. Itu al-mukhlas. Mereka yang selalu membersihkan kotoran-kotoran hatinya setiap saat dan waktu dengan cara gini kong khulwat nggih. Khulwat ninggon rame, toko nggon rame, ya toko nggon sepi. Mungkin itu aja Pak nggih. Ingkang saged kula sampaikake mulai awal sampai akhir selalu kula nyuwun dhateng Allah muga-muga ngelmu iki disarengi Allah hidayah dan menjadi ilmu ingkang barokah manfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah lahumul fatihah. Untuk doa dumateng Mbah Yai Mawon, kula awal sampai akhir banyak khilaf, kesalahan. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afwa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pundi monggo sakderengipun donga penggalih kulawan panjenengan hati kita tata yang setepat tepate. Awake dhewe arep njaluk Gusti Allah, Gusti Allah. Monggo sakniki ngrumangsani dhisik kalih Allah. Akeh oleh mboten memenuhi napa ingkang dipun kersake dening Allah. Diwe rejeki karo Gusti Allah kon nggih numpak tenggene Gusti Allah, kadang nggih numpak tenggene nafsu lan setan. Salah awake dhewe kalih Allah. Mula monggo ket mulai awake dhewe kelingan sik cilik mbiyen kanthi teko sepuh sakniki sak srit Gusti awake dhewe ngerti kesalahan dhewe dhewe ngersani Allah Subhanahu wa taala. Monggo dikoreksi piyambak-piyambak. Awake dhewe lek ngoreksi dosa kok awake dhewe teng mriku niku ing kisar atine rumangsa terus nangis prentul atine, lah niki jenenge wis ing kisar, baru fadole Allah akan masuk kepada kita. Tapi awake dhewe lek kelingan dosa kok awake dhewe panggah begegegek atine awake dhewe niki jifat jenenge. Pun nggih, pun mulane kan niku monggo kita ditoto asine sing sak tepat-tepate maca istighfar. La isa wae dhewe ternyuh kelingan dosane dhewe terhadap Allah. Monggo. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Monggo. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan daimatan nasaluka biha miladunka ya Allah. Miladunka ya Allah. Miladunka ya Allah. Kuluban sofiyah wa uluman nafi'ah wa amalan makbulah wa dunuban maghfurah wa umuran muyasarah wa rizakon wa singah mubarakah wa kawaijan maktiah wa afafiatal marfatah daimata fitini wa dunia wa lakirah wa tamama taufiki wa istiqomata tamah wa durriyatan taibah wa durriyatan taibah wa durriyatan taibah wa husnal khotimah waghfir lana warhamna waratina ya rabbana. Waghfir lana warhamna waratina ya rabbana. Waghfir lana warhamna waratina ya rabbana. Lana wali walidaina wali masayikina wali man ikhwanina wali man hukukuna laina wali man ana laila yaumil qiyamah wali jamil muslimina amah wali jami ahli Indonesia amah wali jami ahli nadina wa nadiat amah khususan man hadra fi hadzal majlis wa man hawalihi wa man syarim wa usulim wa furim kulihim bijahi nabika sibil mawadil mahalali wa sohbiat data kulisya'in birahmatika ya rahman rahimin ya Allah. Allahumma salimna min afati dunia wal akhirah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta dhil baldah ya Allah wa fi hadzal hajjat ya Allah wa fi hadzal hajjat ya Allah wa fi hadzal hajjat ya Allah wa ma yata'allaqu biha wa ma hawalaiha wa ma sayriha wa ma yastamilu fiha barokatan ngatimatan ta'amatan kamilatan balighatan wa maghfiratan wa rahmatan wa karamatan wa tarbiyatan mu'itatan bidini wa dunya wal akhirah wa qul jal haq wa zaqal batil innal batila kana zaqa wa qul jal haq wa zaqal batil innal batila kana zaqa wa qul jal haq wa zaqal batil innal batila kana zaqa rabbana taqabbal tu'ana
kama taqabbalta min ta'i nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimina walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim malikamidin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.